ucapan peringatan Hari Kartini dari salah satu perawat anggota tim medis penanganan pasien positif COVID-19 Kota Sorong membuat haru. Sebuah realita pengabdian berlandaskan emansipasi wanita demi kepentingan kemanusiaan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kartini karena beliau sudah berjuang dari awal sehingga saat ini kita mengenal dengan istilah emansipasi wanita, di mana wanita dapat berdiri sejajar dengan pria. Saya sangat berterima kasih, saya terlibat dalam penanganan pasien COVID dan memberikan pelayanan kepada pasien, khususnya untuk pasien COVID. Banyak hal yang saya lewati dalam penanganan pasien COVID saat ini, banyak hal yang sudah saya korbankan, terutama untuk keluarga yang harus saya tinggalkan. Untuk perawat Kartini yang ada di luar, yang saat ini lagi berjuang untuk melawan COVID-19, semangat terus dan jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita lakukan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga wabah ini cepat berakhir. Dan untuk teman-teman perawat, yang khususnya untuk perempuan, para wanita semuanya, agar cepat berkumpul kembali kepada keluarga. Pesan saya terakhir untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk yang ada di Kota Sorong, ikutilah anjuran dari pemerintah untuk tidak berkumpul di tempat keramaian. Gunakanlah masker jika sangat-sangat penting sekali harus keluar, gunakanlah masker. Selamat Hari Kartini untuk perawat-perawat wanita. Mari bersama kita melawan COVID-19. Anggreni Sumbung, CWM Channel.